Israel, saudara, mengabaikan seruan internasional dengan melancarkan serangan brutal ke kota Rafah di bagian selatan wilayah Gaza. Rafah adalah pusat kamp pengungsian bagi warga Palestina yang terusir akibat serangan Israel. Israel terus mengabaikan seruan masyarakat internasional dengan dalih memburu anggota Hamas, pasukan Zionis menyerang kota Rafah. Kota Rafah merupakan kota yang menjadi kamp atau pusat pengungsian warga Gaza. Sedikitnya 50 orang tewas akibat serangan Israel ke kamp pengungsian di Rafah. Kebrutalan serangan Israel digambarkan warga Palestina yang selamat dari serangan udara Israel. Sekjen PBB Antonio Guterres mengecam serangan yang menewaskan puluhan warga sipil yang tengah mencari perlindungan dari konflik. Guterres di media sosialnya mengatakan tidak ada tempat yang aman di Gaza. Kengerian ini harus dihentikan. Di sisi lain, 3 negara anggota Uni Eropa, Spanyol, Norwegia, dan Irlandia, secara resmi pertanggal 28 Mei 2024 mengakui negara Palestina. Menlu 3 negara itu membuat pengumuman bersama pengakuan negara Palestina di markas Uni Eropa di Brussels, Belgia. Menteri Luar Negeri Spanyol Jose Manuel Alvarez Bueno meminta Israel segera menghentikan serangan ke kota Rafah. Al que señalaba, yo creo que lo que hace es subrayar aquello que la Corte Internacional de Justicia ha indicado. Y quiero recordar que las medidas cautelares, como todas las decisiones de la Corte Internacional de Justicia, son obligatorias para todas las partes. Y es que Israel tiene que detener su ofensiva en Rafah. De la misma forma y con la misma contundencia que condenamos el lanzamiento de cohetes por parte de Hamas hacia Israel. Sebelumnya Mahkamah Internasional atau ICJ, Jumat pekan lalu telah meminta Israel menghentikan rencananya untuk menyerang kota Rafah. ICJ juga memerintahkan gencatan senjata di wilayah Gaza. Namun perintah itu kembali diabaikan Israel.